Makanya harus aku mau kayak damara titip enggak? Titip dong, titip. Jadi kalau dapat posisi air putih ditarik, yang ada manis-manisnya gitu. Enggak ada lagi. Enggak bisa gitu. Isinya ada stroberi. Makanya stroberinya Umi. Itu bedanya kalau mau cari menang. Kalau lo kuncinya dari sini mulu, kuncinya dari sini banyak rumusnya. Banyak gak dapatnya nanti kalau kunci dari. Berarti gua bending B2. Kuncinya harus sesuai tetak lah, enggak tetak yang kalau pendek. Dari sini. Cara gabung pelatnas gimana? 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 Ini yang harus diapalin kalau rajanya ke sini. Kalau benteng kan gampang buat ini. Kalau dia ke baris sana tahu yang susah? Baris mana? Kan enggak bisa. Oh iya iya. Iya maksudnya kalau dia ke baris makanya apa ke petak bukan gajah. Makanya dikuncinya dari sini. Ya ini yang harus diapalin kalau ke sini. Kalau ke sini tetap prinsip B2 apa? Di sini. Yang membedakan gak ada kan? Gak ada cek kan ya? Dia harus kembali ya? Kak, tolong salam buat Kak Yosep ya. Kemarin ketemu pas turnamen di Manado. Terima kasih tuh Yosep ada salam dari Jesa. Soalnya kalau gak beraturan dia langsung kalah. Sep, salam balik gak? Salam balik ya. Dari Yosep. Kalau dari sini, nah ini kena. Ini kata Ruri, sedih banget suara Ervan kata dia. Bacot tuh Rur. Bacot. Ini gak jadi satu ya? Langsung habis. Salam dari Kalsel Haru. Halo Kalsel. Itu lagi bahas apa sih? Mereka lagi membahas babak akhir catur dengan tema benteng gajah lawan benteng. Nah itu kan secara generalnya, secara umumnya tuh remis guys. Tapi ada tertentu gitu bisa menang. Apa betul kalau main catur bisa melatih kesabaran? Betul sekali. Ini yang sama lah benteng empat. Novembra ke situ. Maaf siapa? Ya, kalau mau agak lama ke sini. Video yang divaksin kok dihapus? Enggak, nggak ada yang dihapus. Emang dihapus ya? Kalau ke situ seriusan? Kalau ke situ kehapus sama itu? Itu kali Instagramnya kali masa sih? Beneran kehapus? Kehapus yang di IG apa yang di YouTube guys? Kena cek sekali dulu. Oh iya. Lelek otak gua. Kena cek sekali atau kehapus ya? Lebih cepat lagi. Benteng yang satu lebih cepat. Makanya kalau ini gak beraturan lebih cepat. Kalau benteng dan rajanya gak beraturan lebih cepat. Kalau bentengnya gak bisa untuk ya, lebih cepat lagi. Kalau mau lebih lama kesini dulu. Sini. Soalnya belum tentu nemu lawannya. Kita mesti cek dulu. Belum tentu nemu nih, cek nih. Coba cek kayak tadi cek bisa. Kak kenapa dia suka catur? Tadi lu masih tahu kenapa. Kamu kenapa suka sama dia? Iya kan kunci. Terus gue ini remis, kalau ada di sini, kalau bisa begini remis, makanya bentengnya harus di sini. Ayo lo, ini benteng kan, mami. Terus gimana cara gue bikin dia kayak lima tembok dong? Gimana sih? Ngelek otak gue aja, otak gue ngelek aja. Ayo hah? Tunggu. Padahal digituin, menurut gue aku kan siap, itu belum tentu nemu. Belum tentu nemu. Lah ini jadi remis ya? Enggak, masih cek lagi. Terus gimana? Ya, balik lagi sini. Tadi awalnya gimana? Kuncinya kok lebih dari jarak terdekat. Belum tentu tahu. Baru gimana kita maksa dia benteng E2 biar nutupin. Mana lo? Mana lo? Jalan. Aku benteng E2 dulu ya. Apa sih? Jalan lo. Hei, jangan gini, hei, gua bingung coba kalau kontak gua. Pulang lagi. Belum tentu tahu. Gua lupa aja, gua cuma dikasih tahu aja. Belum tentu tahu, belum tentu ingat. Apa sih? Kalau nggak diulang lagi, Acek ngelek. Ini ya, ini anak kuat prof aja belum tentu bisa. Oh, kata dia nggak bisa gini. Selamat berbuka guys. Si, kenapa kemana ya? Ngelek aja otak gua, oh udah jadi gua. Iya iya bener. Ntar kalau ini apa ya? Beda juga ya? Kalau ini posisinya agak beda. Cuma ini bener gak? Ini menang gak? Oh ini. Hah? Enggak menang. Mau dua konsep? Karena bentengnya di sini, bukan di sini. Di G2. Jadi masih di G2. Gimana karena buat apanya? Gimana? Ini gak sih?
itu katanya sensi itu. Ih gimana caranya? Ya, banyak temponya. Benteng itu banyak temponya. Terus gua gimana cara dia ngelawan banyak di sini? Ini di sini tapi waktunya putih. Kan banyak temponya. Mereka lagi berdebat, guys. Tapi dia bisa kembali. Mereka lagi diskusi, bukan berdebat sih, diskusi tentang lo gak boleh ninggalin ini kalau bentengnya bisa disini. Mereka mulai debat, jadi guys. Jadi gimana biar dia bisa mereka bisa mulai berdebat. Gua tuh jalan apa? Mereka mulai berdebat, guys. Maaf, jatuh. Kalau benteng ini tuh tinggi juga. Berarti gua boleh ninggalin jalur ini. Iya. Ayo tempo. Mat, ini ya. Ini gampang banget ini. Di sini tapi waktunya putih. Ayo, gampang. Ini gajah tua. Kalau gitu udah gajah tua. Lihat gajahnya. Iya. Gajahnya di sini. Bentengnya di sini. Waktunya putih jalan. Gajah tua. Iya, ini dari posisi ini. Ya, tapi gimana caranya? Gue bingung temponya. Ya makanya gampang banget temponya. Cek. Astaga, ini bentengnya bisa kemana? Banyak banget ini. Masa gak bisa sekalian? Masa gak bisa sekalian? Gak kelihatan buahnya. Hah? Kemana, Sef? Sekak dulu kali. Kalau dia raja tiga? Kelek aja. Gue mainin kelek. Gue udah banget. Mereka masih aja guys mendiskusikan tentang babak akhir benteng gajah lawan benteng. Hah, gua lupa aja gimana sih karena punya gajah ke F3 jalan lo. Muka masnya mirip Aldi Taher. Yang mana guys yang mirip Aldi Taher? Yang mana guys? Iya, kalian yang satu gimana? Selamat berbuka, guys. Eh, kalian belum buka? Oh, matinya. Selamat berbuka. Puasa. Berbuka lah. Temponya gimana? Kan bisa gimana aja temponya. Temen. Ya kan gua pengen tahu yang cepetnya gimana. Ini baru gajah dua kan? Iya bener, bisa. Temponya kan gampang banget. Bisa kayak gimana aja. Lo, F3. Lo bisa pakai jalur ini. Karena ini banyak. Bedanya apa? Ya. Kalau itu? Nah, kayak gini kan ya. Nah, ini kan banyak ini temponya. Ada yeah. Dua. Ini baru balik lagi dapat. Udah. Oh iya. Gampang. Bodoh banget. Melek aja otak gua. Jujur dia geser tuh melek aja. Gampang. Terus kalau dia benteng udah H3 baru gua gajah F2. Ya. Kalau dia benteng F3. Nah. Sekarang gimana caranya di sini tapi waktunya putih. Tempo lagi. Men gimana temponya? Gajah ke sana samping raja. Ya. Gimana sih? Ih, gemes banget. Cek kan? Tutup. Sekat pakai benteng. Kalau sudah posisi di sini, cek. Cek. Disekat. Ih, disekat depan raja. Udah, ini waktunya eksekusi. Ih, gemes banget ya ampun. Ini udah waktunya eksekusi. Ih, bener-bener dah. Ini lag otak gua, woi. Bodoh. Di sini sudah eksekusi. Kenapa? Kalau tadi belum bisa. Kalau tadi belum bisa karena bentengnya masih bisa di sini. Kalau sekarang udah enggak bisa. Oh. Makanya kalau mesti mati. Kamu lihat sini dali. Cari dulu sana. Dia menang, ya. Lu bacot tuh coba lu praktek aja. Lu praktek lu pokoknya. Dari tadi enggak ngerti-ngerti ya. Otak gua ngelek. Ngerti-ngerti. Beneran gemes banget. Di tempo ini mainnya. Biar bentengnya tuh di baris ini. Itu udah bener dia. Udah. Terus gua harus gimana cara menang? Udah kalah kan? Ya, ya. Ini udah kalah? Kalau siapa jalan sih? Sini, ayo lo, belum ketemu lo. Karena lo udah berkali-kali ini. Ya, biarin aja deh. Ya udah. Ya udah jalan coba. Biarin aja deh. Dia udah ya, 5 kali dulu. Iya. Sumpah ya, itu dari tadi udah diulang-ulang. Kumang aja. Nah, lo kemana coba? Bedanya apa sih? Bedanya coba. Sama di F sama di E. Ya udah kesana, tinggal satu lo. Astagfirullahaladzim. Oh, ini udah gak bisa benteng F2 ya? Ulang lagi. Astaga. Ini ulang lagi? Ulang lagi. Sesat, Kamon. Sesat. Gimana sih, Cik? Kamu masih jalanmu juga. Udah berulang lagi. Tahu guys. Baru sini. Gitu dari tadi. Ah, iya. Gak tahu lu. Coba lu praktek. Ulang posisinya. Praktek lu. Ini sama Emi ya. Emi udah gak jauh berang sekarang. Ya. Ya udah lu jalan nih. Tuh, jangan diri tuh. Bentengnya enggak di situ. Di mana? Kalau di situ mah bisa sini. Emang di mana? Terus di mana?
Iya. Tadi gimana yang susah dia? Nih Aceh kalau nerusin kayak gini belum tentu sampai menang nih. Kok gini sih posisinya? Bentengnya gak di sini. Jauh di mana? Suka lu deh. Remis dong. Gini, tuh di B2 bentengnya. Ini di B2 nih. Kemarin. Mangat lu tuh bentengnya di mana? Kemarin sih itu kan. Gerak deh. Kesini. Ya, Aceh belum tentu menang nih. Ayo. Ini jangan apa sih biar susah. Ya, kalah kalau Acek. Gak bisa nih kalau Acek tuh gak bisa, Acek guys. Jalanin galah. Bapak kolam. Lek mode, lek. Kenapa kesitu? Ributnya doang. Ngerti kagak? Kenapa begini? Oke guys. Selamat berbuka puasa guys. Kok jadi gini sih? See you when I see you. Kalau gue kesini gimana? Kan gue goblok. Tadi gak baik. Hari lu anjing baru nyampe ya. Susah kan, pusing kan lu dari samping. Sabar.